Cover letter? Apa sih cover letter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, bagaimana kabarnya hari ini? Kita akan mengupas tuntas materi yang berkaitan dengan melamar pekerjaan, yaitu membuat surat untuk melamar pekerjaan yang seringkali di dalam bahasa Inggris kita menyebutnya dengan sebutan cover letter. Beberapa orang menyebutnya dengan nama lain seperti application letter, but whatever it is, the most common mention in the discussion mostly refer to cover letter. Jadi kita menggunakan istilah yang lebih umum dipakai, yaitu cover letter. Mengapa perlu sekali kita belajar menulis cover letter sedini mungkin? Di berbagai lowongan pekerjaan, seringkali kita melihat salah satu kualifikasi yang diminta adalah berbahasa Inggris. Ini merupakan indikasi suatu prioritas untuk memiliki kemampuan bahasa Inggris dalam pekerjaan tertentu. Oleh sebab itu, menulis cover letter dalam bahasa Inggris merupakan salah satu cara untuk menunjukkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Alright, we go to here. A cover letter. Cover letter serves as a means of introducing oneself to prospective employers and demonstrating your qualifications for the desired position. Dalam melamar pekerjaan, tidak hanya sekedar mengirimkan lembar riwayat hidup atau seringkali kita kenal dengan sebutan CV, tapi kita juga perlu membuat surat pengantar, yaitu cover letter. Nah, dalam cover letter digunakan untuk memberikan gambaran singkat diri Anda di mata pemilik perusahaan atau di mata HRD agar mereka tahu kemampuan Anda dan kualifikasi yang Anda miliki. Apakah cocok dengan pekerjaan tersebut dan sesuai dengan apa yang mereka cari? Selain itu, Anda juga bisa menunjukkan pada pemilik perusahaan betapa kualifikasi yang disebutkan cocok dengan apa yang mereka cari dan apa yang sedang mereka butuhkan.